Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alfian Hidayat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kali ini saya sedang berada di Masjid Raya Al-Muhajirin. Dan kebetulan sekali Masjid Raya Al-Muhajirin itu mengadakan penyembelihan hewan kurban di tanggal 21 Juli 2021 dan tepatnya di hari kedua Lebaran Haji ya teman-teman. Dan kebetulan sekali kali ini penyembelihannya tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak dan patuh tentang aturan protokol ya teman-teman. Tetap saksikan video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Ini dia teman-teman proses penurunan sapi di Masjid Raya Al-Muhajirin. Kebetulan Masjid Raya Al-Muhajirin mengadakan penyembelihan hewan kurban hari Rabu 21 Juli 2021. Jadi nyembelihnya di hari Lebaran kedua ya teman-teman. Ini sapinya sapi Eva atau sapi susu. Tapi nak Australia. Eva. Australia. Kau tahu Australia deh, sudah deh. Kau tahu Australia gue saja. Kita aja minggu. Ini katanya harga 24.500 sepertinya teman-teman. Milik salah satu peternak sapi di daerah Gedawang. Proses penurunan ya teman-teman di Masjid Raya Al-Muhajirin ini sepertinya baru mendapatkan sapi 10 ekor konten YouTube Alfian Hidayat karena dua perak enggak kebapai. Kenal Mas Iksun dah? Iksun? Lo, ini kini wala mas apa ngerti? Nomor siji ya, berarti urut wala nomor loro udah cari bosnya yang kok nah ini yang bodoh tadi karo ojo siap ojo iya. Sepertinya ini sapinya kalem ya teman-teman. Ya. Mereka wae Pak, nomor kali. Kalem, ini metode tuh.
sakit daripada Ricky Morian dong. Ini FL-nya posturnya postur besar nih. Gi. Lagi mari kemauan. Gi. Pak, minta waktunya tak masukkan YouTube. Atas nama siapa, Pak? Pak Saifuddin. Pak Saifuddin. Ini umur berapa nih, Pak, kira-kira? 2,5 tahun. Ini dilepas harga berapa? Ini murah, Pak. Ini cuma 24. 24, nggih. Mungkin ada kesan pesannya di hari raya kurban tahun ini, Pak? Digunakan supaya barokah ya. Nggih. Gitu, supaya barokah ya. Juga menunjang para petani, peternak. Nggih. Untuk memasarkan tuh. Ya, Pak. Nggih. Ya. Ini di kandang masih keluar banyak nih, Pak, tahun ini, Pak. Di kandang jumlahnya ada 4, baru laku 2. Baru 2. Diambil orang mana aja nih, Pak? Yang ambil sama dengan orang itu. Oh, kebebasan. Di mana ini berarti? Domijen. Ini di kandang udah lama berarti ini, Pak. Posturnya bagus. Di kandang sekitar 1 tahunan. 1 tahun ya. Dapat postur bagus nih, Pak. Nggih. Lawatannya tadi enggak sempat dia karena waktunya mepet nggih. Heeh. Dan ini posisi tak yang bersih, Pak. Dan ini jenengan napa niku ternak pejantanan napa kalih susu? Khusus pejantan, Pak, karena ini sifatnya sampingan. Oh, ini sampingan nggih. Pak, daerah mereka kan kula nate dolan mereka. Gye. Kan mereka katanya susu nggih. Nggih. Makanya saya pelihara jantan, kalau jantan itu kan perawatannya tinggal makan, bersihkan kandang, gye, makan pagi, siang, itu, sore ngene iki nggih. Tapi kalau betina kan menguras banyak waktu, Mas. Masalahnya saya ini kan sambil kerja. Oh, nggih. Nggih, terima kasih ya, Pak, waktunya. Seperti ini. Kayaknya buatan kertas nih, Pak. Buatan kertas nih, panitia nih, Pak. Seperti ini ya, teman-teman. Posturnya FH ini sangat bagus. Kepalanya ini dapat kepala super dan ternyata beliau itu sistem tenangnya sistem ternak apa tuh ya istilahnya pegemuan, teman-teman. Jadi perutnya itu besar, kepalanya ini FH-nya FH super termasuknya, jogrok-jogroknya bagus ini. Kita lihat dari belakang. Kakinya besar ya. Dan untuk gelambirnya itu sudah cukup tua itu, jadi agak jelewer ya, teman-teman. Ini kelihatannya masih stres ini. Mungkin cukup sekian dari video dari kami. Semoga harapannya video ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sekian video dari kami. Semoga harapannya video ini bisa bermanfaat dan juga menghibur kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alfian Hidayat
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kali ini saya sedang berada di Masjid Raya Al-Muhajirin. Kali ini saya akan membuat konten di sini karena Masjid Raya Al-Muhajirin itu menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban di Lebaran Haji kedua pada tanggal 21 Juli 2021. Saya mohon maaf jika ada kesalahan baik tutur kata saya yang tidak sopan ataupun kurang jelas dalam pembuatan video ini, baik gambar ataupun hasil tulisan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap saksikan video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Ini teman-teman, Masjid Raya Al-Muhajirin kedatangan satu ekor sapi lagi dan di sana juga masih ada. Kedatangan 4 ekor sepertinya teman-teman. Dari mana ini, coba nanti kita tanyakan. Ini sapinya sepertinya simental dengan postur yang cukup super nih, termasuknya dari belakang semok ini. Sepertinya ini tidak terlalu giras. Oh ya, ini kedatangan 2 ekor nih teman-teman. Ini simental karolis ini sepertinya. Ini ya teman-teman, posturnya dengan postur yang baik. Ini sapinya ya seperti ini ya teman-teman. Dari mana bos? Sapinya dari mana ini? Gunung Kidul. Keluar banyak nih bos tahun ini bos. Ini juga teman-teman. Ini kirim berapa nih bos Semarang bos? Semarang kirim 2. 2 ekor. Semuanya kirim berapa? Ini katanya si bosnya Semarang kirim 2 ekor dan hari ini kirim 8 ekor ya teman-teman. Khusus wilayah Semarang itu 2 ekor saja. Dengan postur yang bagus ini. Ini sapi dari daerah Gunung Kidul Jogja. Simental. Hah? Yo. Gunung Kidul Jogja dan posturnya itu bagus. Kepalanya besar, kaki-kakinya juga baik. Kulitnya juga kandel nih ya teman-teman. Bos, hati-hati bos. Seperti ini, tampak dari belakang. Coba kita tanya. Malam bos, dari mana ini bos sapinya bos? Dari Ambarawa mas. Ambarawa. Haji Muji, Pak Haji Muji, Mujianto nih kok gini? Iya. Oh gini, saya Alfian pak. Iya. Latihan kotor. YouTuber gini. Kotor mas. Gini. Alamatnya boleh disampaikan pak ini pak? Alamat Desa Polosiri, Kecamatan Bawen. Gini. RT
RT3 RW1 datang saja ke kandang Pak Haji Slamet Mujianto. Nggih. Almarhum nggih, Pak. Lah tahun ini keluar banyak buatan Pak. Kurang lebih hampir 500. 500 Pak, hebat ya Pak. Nggih. Atas-atas Pak. Ini dari kandangnya Pak Haji Mujianto Ambarawa, teman-teman, ternyata yang sering didatangi Mas Revan dolan kandang. Beliau mungkin salah satu supirnya atau putranya, saya kurang tahu. Dan untuk dari kandang Pak Haji Mujianto untuk sapi yang itu. Ini ternyata dari kandangnya Pak Haji Mujianto, Pak, dengan postur yang baik. Dari belakang tampak semok ya teman-teman. Itu dan ini juga ini pengirimannya malam, jadi agak sapinya kecapean. Untuk estimasi harga saya kurang tahu, mungkin kisaran harga 23 atau 24an ya teman-teman, karena tahun ini kan juga masa PPKM pembatasan. Jadi para peternak itu ya, yang penting itu tahun ini sapinya itu keluar. Untuk masalah keuntungan itu dipikir carry teman-teman. Yang penting jamaah senang, puas dengan sapi yang bagus, yang bagus. Dan untuk di Masjid Raya Al-Muhajirin sekarang sudah ada 4 ekor sapi ya teman-teman. Yang ini sapi FH, ini simental, dan ini sepertinya simental karolis blasteran. Jadi ya masuknya pegon ini, kepalanya simental, badannya simental juga. Dari kepala banyak simentalnya. Kalau yang ini dari Pak Almarhum Haji Mujianto, kandangnya di Ambarawa yang sering didolani Mas Revan dolan kandang. Ini Pak Haji sapinya sampai sini sehat, bagus ini teman-teman. Itu langsung makannya juga lahap ini. Terima kasih Pak Muji, Pak Haji Mujianto sudah kirim sapi sampai sini. Dan untuk ini kelasnya mungkin kelas-kelas premium, tapi bulat-bulat ya, jadi semok-semok teman-teman, mulai dari pantatnya dan itu perutnya itu besar-besar, tidak terlalu kurus, dan kakinya itu juga besar-besar teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari kami, semoga harapannya video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Sekian video dari kami, semoga harapannya video ini bisa selalu bermanfaat dan juga menghibur kalian semua. Saya mohon maaf jika ada salah dan tutur kata saya yang tidak sopan ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.